review hero terbaru Suyo. Suyo ini adalah assassin slash fighter guys ya. Ini hero-nya by the way masih ada di advanced server ya guys. Kita akan melihat guys ya skill-skillnya itu gimana sih guys ya. Dari pasif-pasifnya kita akan baca bersama-sama. Jadi di sini ketuk tombol skill apapun untuk mengubah Suyo ke wujud manusia. Memberikan 40 movement speed. Tahan tombol skin apapun untuk mengubah Suyo ke wujud makhluk abadi. Memberikannya 20% pengurangan damage di wujud ini untuk setiap 20 physical attack dapahan. Dia memperoleh 1 pengurangan damage hingga 40%. Setiap 20%. Oke, 1%. Oke, jadi kalau misalkan ada damage tambahan dia. Jadi makanya disebutnya fighter juga gitu guys ya. Oke, kita coba tutup lane-nya. Kita pakai damage bots ini guys. Kita coba ya skill satunya nih guys. Oke, dia bakal nyeruduk gitu guys. Nah, kalau kita pencet lagi. Oke, dia bakal nge-skill kayak gitu dan dia berubah jadi ini guys. Oh, range-nya jadi membesar guys. Kita coba lihat ya. Oke guys. Oke, kalau misalkan seperti ini, apakah damage-nya beda apa enggak guys? Kita coba tes ya, kita coba tes nih. Ketuk, Suyo melempar senjata ke arah target. Kelawan jaraknya berpindah lokasi menangkapnya dan merebas tahan. Berlari ke arah target, memberikan damage ke lawan di jalurnya. Saat menyerang hero lawan, dia berhenti dan memberikan 350 plus 12 physical damage ke lawan pada area di depannya dan menyebabkan stun ke mereka selama 0,5 detik. Jarak berlari meningkatkan berdasarkan, oke. Jadi kita kalau misalkan makin lama pencetnya, dia makin jauh katanya. Oke, dia nabrak musuh gitu ya. Oke, itu skill 3-nya kayak gitu guys. Oke, kita main di lane atas aja deh guys, biar gak diganggu guys ya. Kita fokus di lane atas dulu. Ya, kita akan coba-coba dulu nih guys skill-skillnya ya. Kalau skill 1 langsung dipencet, dia langsung kayak gitu. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita di sini pencet lagi, dia bakal kayak gitu guys. Kalau misalkan 2 bar, oke. Kalau misalkan 3 bar gini, oke dia nge-stun gitu ya guys. Kita coba ya. Nih guys, kalau misalkan skill 1 yang gak ditahan. 697. Oke guys. Kalau misalkan kita tahan guys. Sama aja sih guys, cuman lebih jauh aja guys kalau ditahan tuh guys. Lebih jauh ya. Ya. Dan dia range pukulnya jadi lebih besar guys. Tuh, jadi lebih besar ya range-nya ya. Selanjutnya guys, kita coba pokoknya skill 1 kayak gitu guys ya. Dia jadi kayak gini terus dia kalau misalkan pencet skill 2 jadi kayak gitu guys. Oke, kalau misalkan skill 2-nya doang kayak gitu sih. Bisa ditahan enggak? Oh, bisa ditahan guys. Wow. Dipencet tahan itu jadi kayak gini tuh. Oke, tapi kalau misalnya dipencet sekali doang, dia bakal mundur ke belakang gitu guys. Jadi ada dua tipe ya, mantap banget nih guys. Kalau buat skill tuh, bisa kayak gini dan dia bakal ada bayangannya gitu di belakangnya. Oke, kalau kita pencet lagi, oke dia bakal ngeblink kayak gitu ya jadinya guys. Wow, keren sih guys ini. Jadi kayak kombinasi-kombinasi gitu skillnya ya. Keren. Terus di sini kita akan coba ini guys. Kalau misalkan tuh skill 2 lagi deh kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi mode yang seperti ini. Oke, kita lihat guys, apakah damage-nya bakal lebih besar kalau lagi mode seperti itu guys. Sama aja sih guys damage-nya guys, cuman lebih besar ya areanya guys. Oke, area lebih besar. Oke, jadi lagi kayak gini ditahan gini juga bisa guys ya. Mantap sekali. Sekarang kita cobain skill 3-nya guys. Jadi ini bakal memulihkan HP juga ya. Memulihkan HP-nya dia juga guys. Kita lihat ya tuh nge-heal dia juga guys, mantap banget guys. Di sini kita akan coba ultinya guys. Ultinya apa nih guys? Oh, dia mana gitu guys, kayak Sun Shin gitu ya. Mengangkat senjata, mengeluarkan mantra ke arah target. Oke, ditahan. Oke guys, jadi kalau misalkan tuh nggak ditahan itu kayak gitu guys ya, itu mengurangi 80% movement speed selama 1,5 detik. Kalau misalkan ditahan itu, oke, mana aja sih ini guys nih. Oke, dia jadi pukul pakai panah gitu guys. Oke, wow, keren sih guys. Keren sih. Nih, damage-nya bakal meningkat guys kalau di. Wih, sakit sih guys ya. Oke guys, jadi di sini aku udah lumayan paham ya skill-skillnya ini guys. Kita sekarang akan langsung aja cobain ke in-game-nya guys ya. By the way, ini masih mode test ya guys. Jadi bisa jadi di buff, bisa jadi di nerf, atau bisa jadi di adjustment juga. Jadi rubah lagi skill-nya itu masih memungkinkan sekali guys ya. Oke guys, jadi di sini kita sudah ada di game-nya guys. Kita akan bikin ini dulu. Nah, di sini kita akan naikin skill dulu aja guys ya. Kita coba minta bantuan nih guys. Apakah kita akan dibantu guys? Nah, mantap sekali guys. Oke guys. Jadi di sini kita farming-farming dulu aja guys. Ya. Farming-farming dulu. Oke guys. Jadi farming-farmingnya itu ya nggak yang lama banget tapi ya lumayan lah guys ya, nggak yang cepet banget juga guys. Wih,
Aku coba farming dulu guys. Oke guys, kita sekarang akan bikin item baru guys ya. Item baru dulu guys. Nah ini guys, panah dulu guys. Jepret. Oke mantap sekali guys. Di sini. Oke guys, udah diambil ya sama Yusin guys. Tuh, lumayan banget sih guys ini guys, kayak hero nya guys, kayak bisa mainnya di tap gitu, bisa juga mainnya itu di apa ya? Oke, skill 2 nya itu kita harus ingat guys ya. Nah ini panah-panah gitu, skill 2 nya itu harus dari deket guys. Tuh, range-nya itu lumayan nempel gitu ya. Jadi kombonya itu bisa ini dulu guys. Nah, bisa gini dulu. Kita bisa seruduk guys. Sabar. Sabar guys. Mantap sekali guys. Oke, kita coba panah dulu guys. Cepret. Kabur dulu guys. Kita balik dulu aja ya. Combo ini hero itu skill satunya kenain dulu. Habis itu kita bisa pencet ultinya skill 3 nya guys, langsung di tap aja gitu guys ya. Kalau buat farming-farming sih banyak banget kombonya guys. Ya banyak banget sih kombo-kombonya guys. Ini seru sih guys ini hero ya, bakal banyak kayak kombinasi skillnya gitu loh guys. Ya bakal banyak kombinasi skillnya. Oke kita dikit lagi jadi guys, Curry Piercer kita guys. Nah kita panah dulu nih guys. Cepret. Kita seruduk dulu guys. Nah, skill 2 nya sih yang sakit sih guys. Skill 2 nya sakit guys. Oke, kita bilang guys masih cooldown ya. Sabar sabar. Kita coba ambil nih guys. Kita dapet sih guys ini turtle guys. Kalian lihat guys. Cepet. Tewas juga dia guys. Kalian lihat guys. Cepet. Mantap banget guys. True damage itu guys ya. Oke ya. True damage itu guys. Cepet. Bisa di cancel gitu guys. Sabar, hati-hati guys. Kita kabur dulu guys. Oke. Jadi skill satunya itu walaupun lagi ini bisa diputer-puter gitu ya guys. Maksudnya kayak kita lagi nyerang gitu bisa sambil diputer-puter gitu. Kayak arahnya maksudnya guys. Kayak arahnya itu bisa diputer-puter nih. Misalkan itu bisa diputer-puter gitu loh. Di arahnya gitu maksudnya. Oke, kita di sini sekarang akan bikin War X juga guys. Ini boleh-boleh nih guys War X guys ya. Karena dia mainnya lumayan apa ya, lumayan butuh, makanya Assassin Fighter kan guys. Butuh ngebanarin gitu loh guys mainnya guys. Dia butuh lumayan ngebanarin gitu guys mainnya ini guys. Oke. Oke. Wah, keambil Yusun-sin guys. Harusnya kita tadi tunggu lebih lama guys ya. Cuma gak apa-apa guys, it's okay guys. Wih, ada di road nih guys ini guys. Wih, berani ke dalam kita guys. Cepet. Mantap guys. Mantap guys. Sabar. Dia bisa ke-cancel-cancel gitu skillnya guys ya. Jadi skillnya bisa ke-cancel-cancel gitu. Oke. Kita sabar dulu guys. Kita ambil ini dulu guys. Oke. Ya, menurutku ini masih balance-balance gitu sih guys hero-nya ya. Enggak yang OP banget gimana guys ya. Cuma kan kita nggak tahu nih guys. Kita belum tahu ya. Karena masih belum rilis juga ya benerannya guys. Gas kita bilang guys. Aduh, tuh nggak tuh guys. Cepet. Mantap banget guys. Sabar. Kita di sini ini dulu guys. Gak apa-apa guys, kita kasih turtle dulu ya. Ini kiminya farmingnya udah banyak banget guys. Tetap sekali guys.
Dia jadi apa ya? Hero ini itu kita coba tuh. Paling enak ini ya sih guys, skill 2-nya ya. Skill 2-nya paling enak banget. Kalau buat ngedamage-damage gitu guys. Kita jangan sampai ini kena assassin punya pasif petrinya lagi guys, apa tuh? Banyak banget sih berarti ini combo ini hero guys. Kayak soalnya kan ya banyak sih kombonya guys. Bisa kalian kayak gitu dulu tuh. Banyak guys kombonya guys hero ini guys. Oke, sekarang kita langsung aja bikin ini guys. Bikin ini boleh sih guys. Oke. Enggak deh, bikin BOD langsung aja guys kita guys. BOD langsung. Ambil lagi guys. Apa guys? Dia memang damage-nya itu enggak yang burst banget gimana gitu guys ya. Kayak lumayan DPS gitu loh guys. Sabar-sabar. Sabar guys. Sabar dulu kita guys. Jadi dia skill buat dash-dash larinya itu banyak banget guys tuh. Skill 1-nya bisa ngedash gitu ya. Kalau misalnya kita lagi mode begini ya. Ya pokoknya banyak banget. Berarti guys, ini dari tadi kita oke guys. Ini kondisi timnya masih kayak imbang-imbang gitu guys. Jadi ya seru banget sih ini guys. Oke guys. Jadi kita sangat-sangat seru banget ya, karena kita bisa melihat kekuatan ini hero sesungguhnya guys. Ini kalau di advanced server gitu mainnya itu ramnya itu random gitu guys, karena kan apa ya, banyak orang bikin akun baru gitu kan. Jadi ada yang kayak baru bikin akun tapi sebetulnya dia misalkan epic, ada yang immortal, ada yang random gitu lah pokoknya guys. Oke guys. Galer guys. Mantap sekali ya guys. Betul guys. Great. Mantap banget guys. Oke guys, di sini kita bisa langsung aja gas serbuk lagi guys. Great. Itu dia kombonya guys. Great. Mantap banget guys. Kita udah jadi sky pressure kita nih. Udah mantap banget guys kita guys. Wah, seru banget sih guys mainnya guys. Oke guys, kita bikin apa lagi ya itemnya guys. Fred. Seru sih guys mainnya guys. Guys, kita kayaknya main cooldown kita udah berapa detik sih? Cooldown kita masih 20 doang guys. Sabar. Kita main cooldown lagi gitu enak sih guys sebetulnya guys. Kita main cooldown lagi guys. Nah bikin ini boleh sih guys. Serbuk dulu guys. Spread. Mantap banget guys. Sabar dulu guys. Kita serbuk lagi dulu guys. Tembus tembok kayak ini. Sabar guys. Kita santai-santai dulu aja guys. Sabar. Jadi ya mainnya harus ini sih guys, comboin skillnya guys, ini dia, ini hero guys. Tuh, skill 2 nya sih sakit. Jadi pokoknya skill 1 seruduk dulu kan. Nah kita bikin pistol sih guys ini guys. Nah itu dia guys. Habis ini kita bikin pistol guys ya. Oke. Seruduk dulu guys. Terus skill ini, nah itu kan kena slow kan soalnya guys kalau pakai ulti guys.
Keseruduk lo guys. Nah, kalau udah sekarat gitu nggak perlu ditahan guys ya. Ya kombonya gitu aja sih sebetulnya guys. Spread. Sakit banget guys ya. Udah pakai Sky Piercer ini guys. Sabar-sabar kita bikin pistol dulu guys ya. Ini Winter nggak tuh? Enak banget guys pakai Sky Piercer ini guys. Kita di sini sekarang akan ini dulu guys. Hero-nya ada sini guys. Spread. Wah, gak kena guys. Apa guys? Oke guys, kita kejar guys ini guys sampai ujung dunia guys. Kayaknya ya boleh sih bikin ini guys. Mantap banget guys ya. Jadi udah sangat-sangat sakit banget nih kita guys. Sangat-sangat sakit sekali guys. Jadi ini walaupun assassin dia lumayan butuh ngebadanin ya. Spread. Gila guys, kalian bisa lihat guys. Ngeri guys. Cuman memang lumayan butuh ini sih guys. Butuh item-item juga guys ya. Lumayan lah guys. Spread. Gimana guys menurut kalian hero ini guys? Jadi ini banyak banget ya tipe-tipe skillnya guys tuh. Bisa ada yang ditahan, jadi bisa kayak buat nge-slow, bisa buat damage gitu guys. Banyak banget guys. Nih, tepanannya tuh kayak panah isusin guys. Cepet tuh, lumayan sakit ya. Sabar. Spread. Tuh, sakit banget guys skill 2-nya guys. Gila guys. Kalian bisa lihat ya, skill 2-nya tuh, wah. Sakit banget sih. Sabar. Kita bisa kayak ngeprank orang juga guys. Oke, seolah-olah mau maju tapi kita mundur guys. Oke, ini udah kata full damage guys, udah full item ya. Full item sudah guys. Wah. Kalian lihat guys. Sakit banget guys, ini mau ulti si Odette pasti guys. Kita panah nih guys, kalian lihat guys. Cepret. Oke. Wih, dia flicker gitu guys. Dia mau ulti tadinya guys, pasti guys kalau udah flicker gitu guys. Oke. Jadi ya hero-nya menurutku oke lah guys. Cuma butuh item ya. Butuh item dia guys mainnya guys. Skill 2-nya sih guys, pokoknya skill 1 charge gitu kan. Ya, skill 1 charge dulu guys biar enggak mini stun guys. Lumayan banget guys mini stun guys. Udah kita load aja deh guys. Nah, ini buat farming, buat nge-lord tuh. Lumayan banget guys skill 2-nya guys. Dapat darah-darah gitu juga guys. Lumayan sih kalau di-charge tuh. Skill 2-nya sih paling sakit guys. Ya, ultinya juga guys, cuma harus di-charge gitu ya, cepet tuh. Lumayan banget guys buat hasil telur tuh ultinya. Coba lihat guys. Spread. Coba guys. Wih. Oke guys. Sabar dulu guys kita guys. Spread. Untung Sky Piercer-nya aktif guys. Kita anti balik guys kita guys ya. Apa itu balik guys? Apa itu recall guys? Kita coba lihat ya. Kalau di cancel itu tetap cooldown ya. Jadi apa ya, ada skill itu kan yang kayak udah di charge gini. Kalau di cancel gitu mungkin ya masih ini cooldown ya guys. Masih itu cooldown ya. Jadi gak perlu balik guys ya. Skill 2 nya itu bisa ngeheal guys. Gak perlu balik kita guys. Apa itu balik guys? Langsung kita jebret. Panah guys. Mantap banget sih guys. Seru banget guys main ini hero ya. Karena skillnya ada banyak gitu loh guys. Dia skill 2 nya juga bisa ngebling mundur ya. Jadi misalnya kalian mau kabur nih, jebret. Tuh. Wah udah
udah larinya udah jauh banget jadinya guys. Di tap aja tapi spread tuh kayak gitu guys. Kalian mau ngejar musuh, mau kabur guys. Nah, kita bikin full damage aja boleh sih guys. Kan teman kita pada tewas nih guys. Wih, berani-beraninya deh guys. Spread tuh. Sakit guys. Ya. Cuman ya harus noble guys tuh. Ada bounty. Ini kita main di advanced server ya. Jadi ada bounty-nya guys, kalian bisa lihat sekarang guys. Wah. Sabar. Tuh, skill 2-nya itu juga bisa lumayan guys buat ngebling-ngebling gitu guys. Seru sih guys, seru. Wah, ini masuk gitu guys. Spread. Wah. Dia kelemahannya kena ini guys, kena stun-stun gitu guys ya. Dia ketika tadi kena stun ya, itu langsung wah, skillnya ke cancel guys langsung pasti lagi nge-hold. Ayo kita lord guys, kita lord guys. Kita lord dulu guys, kita last hit ya. Mantap guys. Spread. Nah, itu dia kena gocek-gocek ya guys. Mantap sekali guys. Jadi ya intinya hero ini ya oke lah guys. Cuma kita harus bener-bener ngerti kombonya ya guys. Kalau kita pencet yang asal-asal gitu kurang bagus kayaknya hero guys. Harus ngerti kombonya sih guys. Kalian lihat tuh, sakit guys kalau udah ngerti kombonya guys. Satu ditahan ya, bisa buat mundur juga guys, sabar. Spread. Kalian lihat tuh rapananya guys, langsung guys tewas. Oke, jadi hero-nya intinya sakit guys ya. Ya, nggak yang OP banget gitu guys ya. Tapi lumayan OP guys ya, lumayan OP ya. Tapi kalian harus bener-bener ngerti kombonya guys ya. Kalian harus bener-bener ngerti kombonya. Kita bisa lihat damage-nya paling besar. Damage yang diterimanya itu kedua paling besar guys. Lumayan ngebadanin gitu guys ini hero guys. Ya menurutku kayak gitu guys ya. Ini build-nya kalau misalnya kalian mau nanti tiru guys, mau buat kalian main advanced server seperti ini guys ya. Emblemnya yang ini ya. Nih emblemnya yang kayak gini. Emblemnya oke. Selamat mencoba.